Oke guys, selamat petang dan salam sejahtera. Welcome back to Biar Jadi Channel. Korang nampak tak belakang aku ni apa? Akhirnya aku punya buah betik sulung udah aku masak. Tengok. Oh. Oke, sebelum ianya ditebuk oleh burung-burung yang dah selalu datang dekat kebun aku ni, kita petik dah petani. Ha, jom. Okey guys, tak payah jauh, tak payah berdiri sebab kaki aku sakit. Kita pulas macam ni. Akhirnya ia pun masak juga. Lama ni aku tunggu, tapi buah dia saiz macam ni lah. Buah pertama aku punya betik setelah setahun lebih aku tanam dari tinggi dah sejengkal aku tanam sini, akhirnya ianya menghasilkan sebiji buah yang cukup cantik dan bulat. Okey guys, kondisi aku punya pokok-pokok kat sini nasib juga tidak mati sebab cuaca terlalu panas dan aku berada di kampung. Semuanya okey sebab disebabkan oleh pokok betik ni. Pokok betik bagi diorang teduhan dekat bawah ni. Jadi diorang ni selamat daripada kekeringan. Jom kita pergi tengok aku punya pokok cili pula. Cili yang aku yang aku belai-belai selama ni. Kita tengok mana ada yang dah masak ke belum buah dah. Jom. Daun pokok durian aku ni rasanya memang dah rosak lah. Jadi aku kena buat perawatan nanti. Okay guys, jom kita pergi jalan slow-slow. Oh, ni dia. Kenapa tak ada yang masak lagi? Wah, dah banyak dah buah dah. Daun dia pun segar-segar, bagus. Ini pun adalah buah yang sulung hari tu. Akhirnya sudah masak. Petik saja. Satu biji. Mungkin hanya selamat sebab aku bagi ni botol air ni. Tengok. Dan juga rumput-rumput kering, rumput-rumput segar hari tu aku letak bawah dia ni. Jadi tanah dia selalu lembap. Okay guys, ini cili putihnya hari tu sebelum aku balik kampung. Aku dah petik dah, licin dan ini baru tinggal beberapa hari dianya dah berbuah lagi. Tapi alamat dah sungguh mendukacitakan. Aku dah packing cantik, lepas tu aku lupa nak bawa balik. Okey guys, jangankan di kampung, di sini pun aku ada juga tanam pokok bunga kantan. Tengok ni. Belum. Dia dah keluar dah. Dia dah keluar lah. Kita bagi like sikit. Dia dah keluar. Anak pokok dah yang baru. Yes. Akhirnya berjaya. Ni anak pokok dia tu. Dan dia dah keluar dah pucuk baru. Terbaik lah. Cili ni pun aku kerap buat perawatan. Akhirnya daun dia cantik juga. Hari tu tak ada daun. Akhirnya menghijau juga. Yes, itu saja perkongsian aku pada petang ni. Aku dah sampai di bandara. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe Biar Jadi Channel. Biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman semasa aku berada di kampung maupun di bandar dan di kebun serumpun pinggiran rumah. Okay, apapun, salam sayang dari saya. Biar jadi, sampai jadi. Last kali kita saksikan keindahan di waktu petang yang sungguh damai. Matahari terbenam sebelah sana.